Itulah sebuah video yang memaparkan tindakan tegas pihak MBSA dalam menjalankan tugas. Menerusi video yang dikongsikan, dapat dilihat pihak penguat kuasa Majlis Bandaraya Shah Alam dirakam sedang merampas poster milik Perdana Menteri. Tindakan tegas diambil kerana poster tersebut dikatakan telah dipasang tanpa kebenaran pihak MBSA. Ia jelas menunjukkan bahawa MBSA amat tegas dalam menjalankan tugas tanpa memilih bulu. Menang hari ini, turun minyak esok. Bila yang saya undi dengan Zahid? Bila yang saya kata saya nak pakat dengan Zahid? Mana bukti dia? Buka mulutnya mohong. Buka mulutnya mohong. Siapa sokong penyamun? Oi bangun yang lama mengelamun. Duit kau aku, semuanya sambung.